bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar pokok yang ke-5 berkaitan dengan masalah wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita masih pada beberapa faedah yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala di sini. Setelah membawakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bahwasanya permasalahan wali ini di sisi banyak orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, ternyata apa? Ternyata dipahami dengan pemahaman yang salah. Karena apa? Banyak manusia meyakini yang namanya wali itu berarti sudah tidak ikut aturan syariat. Nah, tidak perlu mengikuti Nabi SAW, itulah wali, sehingga seenaknya sendiri dalam beribadah. Adapun yang mengikuti Nabi SAW, berusaha meneladani beliau, ini dianggap tingkatan rendahan, wal'iyadu billah. Maka karena fenomena inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala masukkan perkara ini dalam apa? Pokok yang kelima. Tapi sekarang kita lanjutkan membaca beberapa kalimat yang dibawakan di sini dari para a'immah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang paling atas sudah? Hah? Ibnu Hazm belum? Baik. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, ادعت طائفة من الصوفية أن أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل. Dan ini tidak heran. Dan ini masyhur, kata Ibn Hazm. Nah, sederetan dari kaum ahli tasawuf mengklaim bahwasanya wali-wali Allah itu ada yang tingkatannya lebih utama dari keseluruhan para nabi dan rasul. Wa qalu man balagha al-ghayatal quswa min al-walayati saqatat anhu syara'i'u kulluha min as-salati was-siyami waz-zakati wa ghairi dhalik. Mereka mengatakan siapa saja telah mencapai puncak akhir al-ghayatal quswa, mencapai puncak yang paling akhir dari kewalian, ini sudah wali yang paling tinggi ya, maka jatuh darinya syariat-syariat secara keseluruhan, baik itu berupa salat, puasa dan zakat serta yang lainnya. Wa halat lahul muharramatu kulluha minaz-zina wal khamr wa ghairi dzalik. Subhanallah. Dan halal baginya semua keharaman berupa zina, khamr dan yang lainnya. Ini terbuka pada wali tersebut pintu apa? Pintu keburukan yang luar biasa, kawan. Tapi apa? Dianggap oleh pengikutnya itu adalah apa? Adalah karomah. Wastabahu bihadza nisaa ghairihim, sehingga mereka apa? Mereka membolehkan dengan alasan ini nam istri-istri orang lain. Bahkan sebagian nah, orang-orang jahil dari kalangan tasawuf ikhwanifillah ngalah berkahnya dengan apa? Menyodorkan istri-istri mereka ke wali-wali mereka. Saya bahkan dihikayatkan kalau menikah, ikhwan, menikah,
untuk pertama kali dulu biar dapat berkah disetorkan dulu ke walinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qalu innana narallahu wa nukallimuh. Mereka mengatakan sungguhnya kami melihat Allah dan kami berbicara langsung dengannya. Ini alasannya untuk mengecoh para apa? Para pengikutnya. Wa kullama tadafa fi nufusina fa huwa haqqun. Maka kapan saja Allah Subhanahu wa taala melemparkan sesuatu di jiwa-jiwa kami, maka itulah kebenaran. Sehingga setiap ditanya tentang sesuatu yang menyelisih syariat, mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung memberikan wahyu kepadaku dan inilah yang benar. Tapi khusus untuk diriku, demikian. Dan hikayat-hikayat dari kalangan ahli tasawuf sangat banyak, kawan. Nah, dan kitab kita yang membantah mereka juga sangat banyak. Di antara kitab yang bagus yaitu Madzahirul Inhirafat, fenomena penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kaum sufi, ada 3 jilid. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man taqada anna fi auliyaillahi man la yajibu alaihi ittiba'ul mursalin wa ta'atuhum fa huwa kafirun yustatab fa in taba wa illa qutil. Siapa saja berkeyakinan bahwasanya pada wali-wali Allah itu ada orang yang tidak wajib untuk mengikuti para rasul dan tidak wajib mentaati mereka, maka dia kafir. Hukumnya kafir. Dan ini telah kita lewati dulu dalam membatal keislaman, ya tidak? Berkeyakinan tentang adanya golongan yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka ini hukumnya apa? Kafir. Yustatab, yustatab dimintai taubatnya. Fa in taba wa illa qutil. Fa in taba maksudnya jumlahnya fa in taba qubil. Jika dia mau bertobat maka diterima kembali sebagai kaum muslimin. Wa illa, dan jika tidak mau bertobat, qutil, dia dibunuh sebagai apa? Sebagai seorang yang murtad. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Mithlu man ya'taqidu anna fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yastaghni an mutaba'atihi kama istaghna al-khadiru an mutaba'ati Musa. Seperti ya, ini contohnya kawan, penerapannya dari kaidah yang disebutkan tadi. Seperti apa? Misalnya orang yang berkeyakinan bahwasanya pada umat Muhammad itu ada orang yang apa? Yang yastaghni, tidak butuh, ya, yastaghni an mutaba'atihi, yang tidak butuh untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mencukupkan dengan aturan sendiri, tidak butuh terhadap ittiba' Rasul. Sebagaimana tidak butuhnya Khidir untuk mengikuti Nabi Musa Alaihi Salatu Wasallam. Ini alasannya. Jadi mereka juga memang diantara hal yang sangat masyhur di kalangan tasawuf, ikhwan. Khadir di sisi mereka itu adalah wali. Khadir di sisi mereka wali yang kedudukannya di atas Nabi Musa. Dan ini tentunya kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena Musa saat itu adalah seutama-utama Nabi Bani Israel. Dan jelas Nabi Musa lebih utama dari Khidir. Dan alasan mereka di sini, Nabiullah Khadir tidak berjalan di atas syariat Nabi Musa. Maka mereka pun kemudian samakan wali tersebut seperti Nabi Khidir, tidak perlu mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini kufur. Kenapa? Fa inna Musa lam takun da'watuhu 'amatan bi khilafi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab Musa itu dakwahnya tidaklah umum mencakup semua umat. Berbeda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mab'utsun ila kulli ahad, sebab beliau diutus kepada setiap orang, bahkan jin dan manusia secara keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali kepada keseluruhan manusia.
Sedangkan Nabi Musa diutus kepada siapa? Nabi Musa diutus kepada siapa? Indak isnan. Diutus kepada Bani Israel. Sehingga yang selain Bani Israel tidak wajib untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Fayajibu ala kulli ahadin mutaba'atu amri, sehingga wajib atas sebab siapapun untuk mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana man yataqada suquta ta'atihi anhu kafirun. Naam. Sehingga apabila ada orang yang meyakini jatuhnya ketaatan, ya, maksudnya tidak wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu kafir. Fakaifa man yataqada annahu afdalu minhu? Terus bagaimana lagi tentang orang yang berkeyakinan bahwasanya dia itu lebih utama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya jelas sekali kekafirannya. Aw annahu yasiru mithlahu, atau berkeyakinan bahwasanya dia menjadi yang semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kufur. Dari kalam Syekhul Islam kita ambil faedah yang sangat jelas bahwa siapa saja yang meyakini adanya wali yang boleh untuk keluar dari syariat Nabi, maka dia hukumnya apa? Kafir. Dimintai tobat. Nah, kalau tidak mau bertobat, maka apa? Dia apa? Dibunuh. Hukumnya murtad. Dan tentunya penerapan hukum had murtad ini bagi apa? Bagi pemerintah muslimah. Wa qala rahimahullahu taala wa qad ittafaqa ahlul ma'rifati wat tahqiq anna rajula law tara fil hawa'i aw masha 'ala al ma' lam yattabi illa an yakuna tayyib lam yuttaba lam yuttaba ini bagus illa an yakuna muwafiqan li amrillahi wa rasulihi. Telah bersepakat ahlul ma'rifah wa tahqiq, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dan betul-betul memiliki apa, kekokohan dalam menelaah, bahwasanya seseorang seandainya saja dia itu bisa apa, terbang di udara atau berjalan di atas air, maka tidaklah diikuti apa yang dia katakan kecuali apabila mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini jelas. Misalnya yang sedang melihat ada bisa orang terbang, kemudian mengatakan kalau kamu ingin seperti aku harus demikian-demikian dulu. Dicek ternyata itu menyelisih syariat Nabi, berarti tidak boleh diikuti walaupun dia bisa terbang. Nah, karena apa? Terbangnya dia itu bisa dari syaitan, dari jin. Dan ini banyak terjadi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menegaskan demikian. Baik, jangan terkecoh dengan orang yang bisa terbang di udara atau orang yang bisa berjalan di atas air. Dan dalam masalah ini banyak Syekhul Islam ikhwan menantang ahli tasawuf dalam masalah ini. Sebagian mereka mengaku tidak bisa dibakar api. Ketika ditantang oleh Syekhul Islam suruh mandi dulu, ternyata tidak benar, ternyata nipu-nipu. Mereka pakai cairan khusus yang ada pada zaman itu sehingga tidak panas. Dan hikayat sangat banyak bagaimana Syekhul Islam menghadapi langsung para ahli bidah, bahkan juga orang-orang kafir saat itu dari kalangan Tartar. Memang terkumpul pada beliau keutamaan yang banyak, keutamaan ilmu, keberanian, juga jihad. Taib, walaupun tentunya ujian yang beliau terima tidaklah ringan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wa man ra'a min rajulin mukasyafatan aw ta'thiran fattabi'hu fi khilafil kitabi wa sunnah atau fattaba'ahu. Yang seperti ini di harusnya diberi penjelas.
Faman ra'a min rajulin mukasyafatan aw ta'thiran fattaba'ahu fi khilafil kitabi wa sunnati kana min jinsi adba'id dajjal. Dan siapa saja yang melihat dari seseorang itu mukasyafah. Mukasyafah itu mengaku dia dibukakan perkara gaib. Ya, dibukakan perkara gaib. Au ta'thiran, maksudnya ta'thir itu berkeyakinan dia itu bisa memberikan apa dampak pada apa alam ini, kawan. Misalnya menurunkan hujan. Kemudian apa? Membuat sembuh dari apa? Hal-hal yang memiliki dampak pada orang lain. Ini namanya ta'thir. Kalau mukasyafah berhubungan dengan apa? Pengakuan mengetahui perkara-perkara gaib yang dibukakan untuknya. Nah, seorang melihat ada yang seperti ini keadaannya, mengaku mengetahui ilmu gaib, kemudian mampu untuk apa? Menurunkan hujan dan seterusnya. Fattaba'ahu fi khilafil kitabi wa sunnah. Kemudian dia ikuti pada perkara yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, kana min jinsi adba'i dajjal, maka dia termasuk dari jenis pengikut dajjal. Naam, ini jelas. Kenapa? Karena dia mengikuti seorang yang jelas menyelisih Alkitab dan Sunnah, walaupun mengaku-ngaku atau mungkin terkadang ada bukti yang dibenarkan, ya, bukti yang apa seakan-akan benar, tapi ini sebagai ujian bagi manusia. Nah, sebagai ujian bagi manusia. Misalnya dukun, kok terkadang sembuh juga. Ya, karena ujian untuk manusia. Nah, mau mengikuti dalil ataukah mengikuti para dajjal. Nasallallahu alaihi afiyah wa sallam. Baik, mungkin itu dulu. Adapun kalimat terakhir panjang kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.